Halo teman, salam bahagia. Macam mana kan? Saya Pontas dari dapur keluarga J. Hari ini saya di dapur saya, saya akan menunjukkan cara-cara membersihkan udang harimau. Jom kita lihat cara-cara membersihkan udang harimau. Okey, ini dia 1 kilo udang harimau. Ya, saya beli dari pasar. Saya beli semalam, jadi saya nak siang hari ini. Saya jarang beli udang harimau. Ini kali kedua saya beli. Saya tunjukkan cara siang sebab ini tajam. Jom kita ke sinki dulu untuk cara-cara membersihkan. Udang harimau ni kena jaga. Muncung dia ni sangat tajam. Saya akan gunting dulu muncung dia. Lepas tu saya akan gunting semua misai-misai dia ni. Bergantung kita nak masak apa. Saya tak gunting semua, gunting ni dengan ekor. Okey, ini first step kita. Saya letak dulu. Saya tunjukkan satu kali lagi. Kita ambil gunting. Gunting muncung dia yang tajam tu. Gunting habis semua misai-misai dia ni. Ni semua pun gunting. Lepas tu ekor dia pun tajam, gunting. Lepas dah gunting misai dia semua ni, saya pergi ke ni nak keluarkan usus tu. Jadi saya gunting. Lepas saya gunting dia, dah nampak lah. Nampak dia punya yang hitam tu. Saya gunting belakang udang ni. Kemudian nampak ya, hitam ni. Kita tarik keluar saja. Kita bersihkan, tarik keluar. Okey, kita dah potong usus hitam ni. Kita tarik keluar. Kita buang macam ni. Jadi kita bersihkan semua udang saya. Kepala dia saya simpan ya. Saya buang kepala dia macam ni. Isi dia saya buang. Lepas tu yang kulit atas kepala ni saya buang. Yang ni semua saya simpan. Jadi inilah cara membersihkan udang harimau. Kita continue lah. Kita buat sampai habis. Kita keluarkan isi perut dia yang kotor ni. Kemudian kepala tadi saya dah buang kulit dia cengkerang. Isi kepala ni saya buang. Yang hitam-hitam ni pun saya buang. Jadi saya tinggalkan macam ni sajalah untuk saya bersihkan. Jadi dah siap. Okey, bila kita dah siap semua ni, kita gunting ke tepi ni. Kemudian kita tarik kepala dia. Dia punya urat ni pun akan keluar sekali. Nampak ya? Nampak. Okey, dia keluar sekali. Macam ni. Nampak urat dia hitam ni. Yang hitam ni dia keluar sekali dengan kepala. Jadi siang udang harimau ni senang jugalah. Tapi muncung dia yang tajam kena jaga sikit. Okey, dah siap. Tengah-tengah siang jumpa yang dah habis yang terakhir.
Jadi ini dia udang 1 kilo udang harimau. Kita bersihkan singki pula sekarang. Kalau siang-siang makanan laut, kita bersihkan singki. Saya basuh dulu udang. Okey, ini dia udang ya. Kita cuci singki dengan sabun. Kita cuci, ini dia udang telah siap. Bolehlah kita masak ataupun letak peti sejuk untuk keesokan harinya sesuai dimasak sambal udang masala ataupun tumis garlic cili. Jadi tunggu video saya seterusnya untuk melihat cara-cara memasak udang dengan bawang putih dan cili. Sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih.